sayang. Oi, hancur. Matin cium gombol wati. Syuib macam jealous je. Ini yang Syuib lakukan. Mengejutkan. Apa ceritanya ni korang? Itu topik yang ingin Cik Kia kongsikan. Selamat datang ke channel Koci TV. Semua pun tahu yang pelawak dan juga penyampai radio Syuib Sepatu dah pun tamatkan zaman dudanya dengan pilihan hati Wati Hanifiah. Mengikat tali perkahwinan 23 Jun lepas, sejak itu diorang dah tak segan silu kongsi gambar dan juga video live lepas kahwin. Tak kisahlah dia jadi pasangan yang halal kan, ambillah gambar dengan video berdua. Netizen panas punggung je yang akan bagi komen negatif. Rata-rata yang lain semua sokong je. Dan kali ni Cik Kia nak share video yang dikongsikan oleh Syuib sendiri dalam Insta story dia. Ha, jom tanpa berlengah lagi. Oi, hancur habis muka orang. Jadi tak kecium dah. Wai, ai. Dia dah dipunya. Wow. Sama macam kita makan kat tu lah. Ya. Yeah. Ni kalau you boleh tengok ni, habis. Wah, wah, wah. Bukan main lagi ya rapat anak ketiga Syuib si Mati ni. Macam tu sekali pergi gomol muka mak tiri dia. Tapi baguslah kalau macam tu. Kita nampak anak Syuib dengan arwah Siti Sarah ni boleh terima kehadiran mak tiri dalam hidup diorang. Apa yang penting sekali ialah anak-anak dapat kasih sayang mencukupi dari seorang insan bergelar ibu. Walaupun perempuan tu bukanlah yang melahirkan diorang. Okeylah korang, itu je perkongsian Cik Kia kali ni. Kita jumpa dalam next video. Macam biasa, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Bangun pagi, gosok gigi, ayun ke alamak, gosok terkini. Koci TV, masak gosip terhangat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.